Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adat pesandi sarak, sarak pesandi kitabullah, sarak mengato adat memakai, alam tekambang jadi guru yang merupakan pedoman hidup dari masyarakat Minangkabau dari dulu sampai nanti. Bajalan dinan lurih bakatoni dan bana. Itu acuan yang diberikan oleh adat kita. Jadi setiap manusia itu apa yang dilakukannya sesuai dengan apa yang dikatakannya. Sebab banyak sekali misalnya sekarang orang-orang mengatakan yang baik-baik tapi sebenarnya dia sendiri tidak melakukan itu. Jadi manusia Minangkabau itu dituntut untuk berpikir jernih dan jauh ke depan. Jadi kita berpikir tidak hanya untuk yang dekat saja, tapi untuk masa yang akan datang, dan bukan untuk diri kita sendiri saja, tapi juga untuk anak cucu keturunan kita di masa-masa yang akan datang. Barih diukuh, balabeh dijago, pikir itu pelito hati. Jadi itulah, pikiran itu menjadi pelita dari hati kita. Jadi mesti sejalan antar pikiran jo hati, baru bisa awak ibu selamat dan orang lain pun selamat, anak cucu awak pun selamat. Kita berpikir jauh ke depan, jadi punya masa depan. Jadi tidak berpikir pendek dah. Kalau berpikir pendek, anak nampak sah. Tapi berpikir visioner, dan itu kekuatan orang Minang untuknya berpikir jauh ke depan. Jadi nyo lah mendahului zamannya sebenarnya. Itu orang-orang Minang, tokoh-tokoh Minang itu adalah orang-orang yang visioner. Jadi nyo lah bisa memikirkan apa yang akan terjadi bentuk tamalaka lunado republik nya lah menulis tentang republik gitu. Inge-inge sabalun kanai, bakulime sabalun habi, meminteh sabalun nangi. Nah, itu pepatah-pepatah yang tentang awak berpikir visioner ke depan. Jadi artinya meminteh sabalun nangi, jadi awak lah siap tu untuk menjago langkah awak ke depan. Jananyi. Anyi itu dalam pengertian bukan anyi di sungai ya, tapi anyi dalam segala persoalan. Berpendirian teguh atau istiqomah dalam kebenaran. Jadi bagaimana keteguhan seseorang untuk menegakkan kebenaran yang diyakininya. Baampang sampai ke muaro, namun bana dianjak indak. Jadi bagaimanapun halangan, tantangan kita, tapi yang kebenaran itu tetap kita pertahankan. Berbicara jujur dan tidak mengada-ada. Sekali lancong ke ujian, semua hidup orang tak percaya. Jadi kita harus hati-hati betul berbicara dan tidak mengada-ada. Mengada-ada itu tentu yang tidak benar dikatakan. Jadi sekali orang tahu di kebohongan kita, maka seumur hidup orang tidak akan percaya. Ngaji lah. Habis lah. Baik, baik, baik lah. Baik lah. Kalau nak, tak usah main skor. Dia nak pergi. Tak tahu lah. Baik, 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 baik. Ibu saya, dia nak pergi. Baik. Kau tak lu ajar dia nak. Baik. Nak, tak usah main kau lagi. Belah saya main tadi. Merah yang saling epic. Halo, Bu. Bu. Kiriman yang bitih ni buah. Iku akan perhatikan buah. Apa aku minta bitih lah. Kongkos ke sinan tu biaya penginapan, bayi makan ke cik. Itu besok ni tu. Polo di sinan, betul belanja lo. Perlu benar bitih pun berangkit sekini. Aku kepahil lah. Baju lah tungkui sedua buah. Di bawah nuri anggemun. Kadang tu ni buat jeli eh gaya. Mencari orang gaya eh gua. Tapi nampak je aku kan dia minta pitih cik sewenta gua siya. Iya kan sebenarnya kan untuk pria. Cak dah pikinan elok dah. Mekon untuk pampuk pitih lebih bahan dah. Entah dia. Wajar saya si Salim tu minta pitih ke gaya. Nyo kuliah. Kadang biaya kuliah. Terengah dan boleh rekam tadi. Imun karina sudah. Ayuh sebenarnya aku lihat. Pelian tu men tu mampu itu. Ha, mun. Awak kalau lu tahu kebenarannya mun.
jen fitnah orang rumah itu tidak pernah ngai orang Minang lewat dekat itu. Iya. Nyo bahasa benarnya jam. Mau sana, sila cerita. Neko ma. De meminta peti itu sebentar bos ya. Tui boleh. Mampu jadi kakak boleh. Yo kadang ada yo kekhawatiran wak itu kan. Ya kan sebenarnya. Yo kan sebenarnya kalau bisa diselidiki dulu apa salahnya makanya itu. Dan kedua, yo kalau jang resu-resu ibu jang juga kak jang tuh bantu. Nah, mana resunya bisa dibantu bantu. Jangan kayak mon kau sih. Beku fitnah muncul jadinya aku orang sama lihat sana dari lihat dong mon. Itu nak mencontohkan orang ngewas sama orang Minang itu enggak. Jangan mentuh. Nah, itu cek lain, kalau memang misal resonya butuh bantuan, wak, beko kakak, mereka kakak, oh, itu bantuan. Kalau bisa dibantu, wak, bantu. Tak itu saya caranya lesen. Kan gampang. Beko tak tahu lah di luarnya, apa, segala macam, apa punya piti, kutuk, segala macam. Nan jaleh, jaleh apa aku dulu. Tak selidiki benar dulu, baru bisa mudah, baru bisa. Cayu dan cuma cayu. Nah, tak bisa. Dan sejadi dia list sendiri betul kan tak itu. Itu dia list nak buruk anak nak pecah. Pakang macam lah. Dia turun mon. Jadi kakak kan lo. Bawa berita di rumah kan. Tuan tak tahu lo. Tengok dulu berita terbaru gue. Adalah. Samaan gua. Hah? Samaan gua. Assalamualaikum. Lah udah Mira. Salam. Dah. Kopi pencet dah. Eh, lu. Assalamualaikum. Menutup rapat rahasia dan aib keluarga dan kaum serta orang lain. Jadi bagaimana kita menyimpan rahasia keluarga kita, kaum kita dan orang lain tidak boleh kita bukakan keluar. Jan mencabik baju di dado. Artinya kalau wak cabik baju wak di dado tentu dado wak nampak. Terbuka dado wak. Artinya awak bukaan malu atau aib keluarga awak, awak sendiri juga akan malu. Jan menapu air di dulang. Nah, kalau menapu air di dulang, awak tapu air di dulang, awak nengkanai dulu. Dek kepacak airnya. Nah, jadi itu akibat kalau awak tidak menutup rapat tentang rahasia, apalagi aib keluarga awak, aib kaum awak, dan aib orang lain. Pasti akan dampaknya ke awak sendiri yang membukakan aib itu. Bertanggung jawab dan tidak menimpakan kesalahan kepada orang lain. Jadi istilah kalau kini, awak yang berbuat itu dicari kambing hitam yang disalahkan. Harusnya tangan mencancang bahu memikul. Jadi artinya kesalahan awak, awak yang harus menanggungnya itu. Nan bautang dan membayi. Gitu. Nah, kini banyak nan bautang lepe tangan, nan membayi nan lain aja. Gitu. Itu gejala yang sangat banyak pada hari ini.
Nah, itu yang perlu pahami, terutama orang muda-muda. Menjalankan aturan dan menegakkan hukum secara adil. Menimbang sama barek, maukua sama panjang, membilai sama laweh, baragiah sama banyak. Nah, jadi kalau menurut orang ini, itu nanda tagak kini keadilan itu yang tidak tegak. Pisau apa itu tajam ke bawah, tidak tajam ke atas. Harusnya untuk menjalankan aturan dan menegakkan hukum secara adil itu harus menimbang sama berat. Jadi tidak dibeda-bedaan orang atas. Menjago jo memelihara pusako. Amanah jan hilang, suku jan beranjak, bangso jan putih. Nah, jadi iku amanah yang paling penting sebenarnya. Awak diberi, diwariskan di nenek moyang awak harato, pusako, sako berdasarkan garis matrilineal, apalagi pusako tenggi dengan aturan tidak boleh dibagi, tidak boleh dijual, tidak boleh digadai. Tapi kini banyak yang melanggar aturan itu dan banyak yang terkejadian kini. Banyak orang Minang tidak punya tanah selawai tapak tangan. Padahal ajaran itu diapun di nenek moyang awak saisuak. Dengan keyakinan kalau aturan tuak jalankan, ndak aduan orang Minang ko nan kan miskin. Semiskin miskinnya masih punya tanah seperumahan, masih punya sawah agak sepiring. Tapi itu kini, dek karena aturan tu ndak dipatuhi lai, banyak sekali orang Minang nan terlantar hidupnya, ndak punya tanah. Dari perbincangan awak tadi tentang integritas dan komitmen, itu ada sebalik poin ala awak bicarakan tadi. Apa-apa yang penting yang awak pahami dan awak lakukan untuk menjaga integritas awak, komitmen awak itu terhadap hal-hal yang baik dalam hidup awak. Nah, jadi itulah diharapkan terutama kepada yang muda-muda untuk mempelajari balik, untuk mencari apa yang punya awak. Nah, dan itu dipahami kemudian dijadikan pedoman hidup awak dalam setiap aktivitas. Dan dengan tujuan supaya hidup awak selamat dunia akhirat. Sebab pedoman filosofi adat pesan disarak, sarak pesan di kita bula, sarak mengatur adat memakai alam tekambang jadi guru itulah sangat sempurna dan sangat bagus. Tinggal awak mengimplementasinya ke dalam diri awak, ke dalam hidup awak untuk bisa awak selamat dunia akhirat. Sebenarnya awak sebagai orang Minang, muju awak beruntung. Kerana dalam hidup awak, awak punya dua pegangan hidup. Sebagai awak orang Minang, awak punya pegangan hidup. Adat pesan disarak, sarak pesan di kitabula, sarak mengatur, adat memakai. Sebagai warga negara Republik Indonesia, awak punya pula pedoman hidup, Pancasila. Sebenarnya antara Pancasila, jo adat pesan disarak, sarak pesan di kitabula itu tidak bertentangan, saling menguatkan. Mudah-mudahan, itu akan menjadi pedoman atau pelajaran bagi terutama bagi orang muda-muda dan orang Minang untuk keselamatan hidupnya di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.